Assalamualaikum. Halo guys, jumpa lagi di channel Fata Faigi. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe serta klik tombol lonceng. Ya udah, daripada nunggu lama, mari kita let's go. Siap. Oke, friend, kali ini saya akan mencoba game baru yaitu COD, COD Mobile. Jadi ini saya kemarin sempat coba, jadi hampir mirip seperti Point Blank ya. Zaman dulu saya mantan pemain Point Blank, jadi nggak terlalu rumit-rumit amat lah menurut saya, meskipun saya mainnya agak noob. Oke, jadi ini saya coba dulu main di mode ranked. Jadi di sini ada ranked match, kemudian kita lobby rank ya. Oke, kita let outnya kita pilih. Di situ ada pilihan satu atau dua. Untuk senjata dua kita pilih sniper ya. Kita pilih sniper DLG 33. Jadi kalau di Point Blank itu yang sniper yang keren itu Magnum ya. Jadi di sini DLG 33 ya. Ya udah kita coba dulu men. Setelah itu semua sudah lagi ya, udah itu aja settingannya, tidak perlu rumit-rumit karena kita tidak sedang berada di kompetisi manapun. Oke, kita langsung masuk saja. Bismillahirrahmanirrahim, semoga saya selamat. Semoga saya menang ya, doain. Oke, ini kerjasama tim, yang penting kerjasama tim. Kalau kita gacor tapi timnya busuk, ada yang busuk, otomatis kita kalah ya. Dan kita berada di map yang ini men, nggak tahu ini namanya map apa, tapi saya nggak begitu suka kalau map ini karena terlalu berhadapan langsung ya. Jadi untuk tempat bersembunyi itu kurang. Ya nggak apa-apa lah, namanya juga game. Kita coba, kita habisi, kita bantai mereka. Kita nunggu. Ya udah, kita udah mulai men. Jadi kalau di sini itu paling enak sebenarnya pakai sniper ya, karena jaraknya terlalu jauh. Nah di sini pasti ada musuh. Yakin? Nah itu kelihatan itu. Wait, langsung dilempar bom. Mantap. Wih, mati lo. Belum tahu saya dia. Sini kau. Aduh, kecantol. Wait. Mana kau? Hei, sini kau. Wih, bantai cuy. Bantai. Waduh, celuba. Headshot. Oh, enggak. Enggak apa-apa, men. Kita coba, men. Mana dia, men? Enggak ada yang berani maju. Aku kalau maju sendiri mati nih. Aduh, reload. Fuck. Waduh, kena kau. Sini kau. Wih. Wih, kena lagi, kena nggak? Oh nggak mati men, temennya men, kena sampah men. Waduh awas. Wih, ngapain lo? Wih, ngapain lo? Headshot. Mati cuy. Sini kau, sini maju maju maju. Mati kau, tolol. Gua minta ya senjata lu. Oke, senjata saya mat. Bilang sama mamamu coy. Sini. Nah, alah. Mati saya mati kalau ini.
untuk masih dikasih keselamatan sama Allah Subhanahu wa taala. Mana dia? Sini kau. Wih, ini ada jalan. Wih, buntu men. Wih, aduh enggak tahu saya men kalau di situ ada jalan. Astagfirullahaladzim. Ya udah kita bantai ya, kita bantai mereka karena sudah berani membunuh saya. Waduh, terlalu jauh jaraknya. Ya udah kita maju. Ini apa ini? Enggak usah pakai ini lah. Waduh, terlanjur men. Mana dia? Wah, kan mati kan. Brutal ini senjata. Bahaya ini kalau lewat sini. Kamu lagi sama dia nanti. Aduh, ngeri cuy. Ngeri cuy. Turun cuy, turun cuy. Aku terjebak. Bangke ini siapa sih? Waduh. Aduh. Ya dapat, nggak apa-apa lah. Salah pencet men, nggak apa-apa dapat. Jadi di sini tim saya menang apa kalah ya? Ya lumayan lah. Kita hajar yang sudah membunuh aku ya. Mati kau. Ntar lagi kita coba pakai sniper ya men. Wih, dari belakang. Oh kau. Wih, gak bisa kau. Alah men, lagi reload. Aduh, diserbu men 3 sekaligus men. Gak bisa kalau pakai sniper dulu ini karena deket sama rumah. Aduh, ngapain nyangkut. Waduh, ini apaan ini mapnya. Jadi bingung cuy. Nah kan, gak kelihatan kan. Ngajar ya. Kalau naruh ini sering gak peraturan ini gamenya. Nah kan jadi bingung. Mana ini? Mana ini aku harusnya? Kemana aku harusnya? Oh ini ya. Oh berubah. Apa sih? Anjir. Mana cuy? Mana cuy? Oh itu dia. Mati kau. Belum tahu. Astagfirullahaladzim. Ya udah kita ganti pakai sniper dulu ya men. Kita pakai sniper. Oke. Okay. Parah. Parah. Karena kita nggak dipisah-pisah ya untuk. Aduh. Terlalu kecil cuy. Sumpah. Gak bisa aku pakai senjata ini. Koplok. Ganti. Ya, dapat ini lagi men. Ya Allah, saya kok sekarang noob ya. Padahal tadi enggak. Nah kan gak bisa pakai ini. Nah kan gak bisa ngeklik loh men. Apa tangan? Kenapa tangan ini? Itu enggak. Udah pajak gila ya. Wih, ketutup. Dapat gak? Alah. Dapat men. Dapat men. Menang men. Oke, kita menang. Kita lihat siapa yang MVP ya. Jadi saya ini yang terakhir buat menang. Kita lihat dulu.
Gamenya seru sekali ini. Jadi ini mengingatkan saya pada zaman dahulu ketika saya masih main Point Blank. Jadi masih gila-gilanya main Point Blank. Jadi ini semacam nostalgia ya. Jadi sama-sama dari Garena. Kenapa nggak dibuat Point Blank juga versi Android gitu ya? Dan saya MVP. Nggak boleh sombong. Jadi ini adalah game yang pertama saya mainkan dan saya upload di YouTube. Jadi sebelum-sebelumnya saya belum pernah main game seperti Mobile Legends ataupun Free Fire. Jadi saya tertarik untuk memainkan game ini karena yang saya katakan tadi, karena game ini merupakan reinkarnasi dari Point Blank dari versi Android. Jadi teman-teman, kalau kalian ingin, saya ingin terus bermain COD Mobile, silahkan kalian klik like, comment, and subscribe ya. Nanti saya akan terus main kalau kita berkesempatan, kita mabar, oke? Yaudah, goodbye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.